Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrex. Channel akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gua akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gua, guys. Buat yang belum, silakan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gua, guys. Jadi gua lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Oke, guys, di kesempatan kali ini, kalian nanya gua parfum apa yang gua pernah pakai sampai habis atau gua ada botol backupnya. Oke? Ini gua kasih kalian 5 parfum yang gua ada backupnya dan gua udah pakai sampai habis. Oke? Okay? Check it out, guys. Oke, okay, guys. Yang pertama, kalian pasti tahu karena gua pernah bilang gua beli 3 botol backup buat ini. Yes. Karena gua suka banget pakai ini, Maison Alhambra Bright Peach. Ini udah botol kedua yang gue mau pakai, udah tinggal setengah. Dan gue masih punya 2 botol backupnya, masih di box, belum dibuka. Gue kenapa beli 3? Bukan karena gue sering pakai aja. Cuman itu karena juga ini dengar kabar kan mau discontinue. Susah banget juga di pasaran Indonesia kan contohnya, ya kan? Di sini juga ada stok, orang beli. Ada stok, orang beli. Habis terus. Jadinya gue backup aja. Jadi buat ancang-ancang kalau tiba-tiba habis dan discontinue. Ini adalah tipikal parfum fruity, boozy. Ya, gua udah sering bahas ini, ya. Gua suka masukin top 5 list gua ini. Karena memang gua suka banget pakai ini. Ya, seperti namanya, Bright Peach. Ya, wanginya fruity peach. Oke. Yang selanjutnya, guys, yang gua punya botol backupnya. Ini belum habis, tapi gua udah ada botol backupnya karena gua suka. Nih, guys. D'Etat Noir dari Al Haramain. Ini gue sebutnya si botol jelek, karena botolnya memang jelek banget. Oke, okay? Cuman Vanilla Bomb enak banget. Ini ngeklone parfum de Malay Leighton. Oke, okay? Ini botolnya bener-bener super gak enak digenggam di tangan, tapi untung ketolong sama ini. Seperti yang gue bilang, ini yang desainer, yang desain botolnya ini mungkin harus dipecat dan harus tinggalin kerjaannya karena jelek banget desain botolnya. Yang selanjutnya, guys, ini gue sebenarnya nih CK One Shop. Oke, kenapa gue backup ini? Karena ini satu-satunya parfum tobacco yang tobacconya paling mild, paling bisa dipakai kapan aja. Bini gue suka banget sama wangi ini, dan ini gue udah habis, ya gue udah order tapi sampai sekarang barangnya belum datang. Jadi gue order yang 200 ml, kebetulan murah banget juga harganya. Jadi ya, ini salah satu kenangan gue sama bini gue sih sebenarnya, ya. Dan dia suka banget dan maksa-maksa gue beli botol backupnya kan, kebetulan gue juga udah habis gitu kan, ya. Jadi ya, ini CK One Shot Tobacco Aromatic. Oke, okay. Ini yang selanjutnya, guys, itu adalah Cool Water Davidoff. Oke, okay. Ini parfum, gua nggak tahu kenapa, kemanapun gua tinggal, di negara manapun gua tinggal, gua selalu berujung beli parfum ini, ya. Ya, oke, okay, baunya tuh enak, ya, not too bad lah ya, bukan sesuatu yang wow gitu, cuman nggak tahu kenapa gue suka aja wangi-wangi kayak gini, ya. Buat semua, ada beberapa orang sih nggak suka, ya, tapi gue suka aja. Jadi kemanapun gue pergi, abis nggak abis, kayak gue waktu pindah Australia ke Kanada, gue masih ada setengah, gue kasih temen gue, dan sampai sini gue beli lagi. Entah kenapa ini nempel terus sama gue nih, kayak ada peletnya. Terus yang terakhir, guys, yang gue udah beli botol backupnya meskipun ini belum abis, karena kalian nakut-nakutin gue. Ini, guys, Insurrection Too Wild. Kenapa gue beli ini? Karena kalian bilang di Indonesia itu harganya 700 ribu, sedangkan gue di sini cuma $35, ya. Jadi ya, gue suka banget wanginya, sensnya enak banget, makanya gue mendingan beli botol backupnya sebelum nanti jadi barang langka terus harganya naik, ya. Oke, okay. Ini juga based on tobacco honey, ya. Yang ini tobacco aromatik, ini tobacco honey.
Hai guys, jadi ini 5 parfum yang gua ada botol backupnya dan gua pakai sampai habis. Cuman 2 yang gua belum pernah habis. Delta Noir sama Insurrection. Yang lainnya gua udah habis buat overspray. Karena gua pakai hampir mungkin sebulan bisa 20 kali. Kayak gua kalau udah bingung, ya udah gua ambil itu gua semprot. Kayak ini ya, kayak ini gua pakai aja. Hai guys, thanks banget udah tonton channel gua guys. Jangan lupa klik like, subscribe dan terus tunggu channel gua ya guys. Okay guys, see ya in the next video guys. Ciao.